saja. Ini saja pelakon lah. Cerita inspirasi untuk anak-anak yang cemerlang dalam SPM 2019. Yang saya tekankan kepada keperluan untuk anak-anak ini mengambil ruang, mengambil masa di universiti ini digunakan sebaiknya demi membentuk satu jati diri, membentuk kaedah pemikiran yang baik untuk memastikan mereka dapat membentuk generasi masa hadapan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ini. Sedari ya, antara kekangan sekolah-sekolah di luar bandar, termasuklah di Sabah, termasuklah di Sarawak dan juga di semenanjung, di kawasan-kawasan luar bandar ini adalah capaian internet. Capaian internet itu satu perkara.
yang mana capaian internet ni di setengah-setengah kawasan itu amat terhad. Bila capaian internet amat terhad, sewaktu tempoh PKP itu sendiri, maknanya pelajar-pelajar ini tidak mempunyai ruang untuk berhubung dengan guru secara atas talian, secara online dan mendapat proses pembelajaran yang baik. Selain dari internet, antara cabaran yang kita hadapi di luar bandar ini adalah pemilikan peranti. Peranti seperti laptop ataupun tablet yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya untuk murid-murid dalam konteks pembelajaran mereka. Tanpa internet, tanpa peranti, maka mereka tidak dapat bersama-sama pelajar-pelajar lain dalam pendidikan. Cikgu, terima kasih. Yeah.